Yo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kembali lagi bersama channel kami Sony Bird Farm. Pada video kali ini kami akan membahas tentang puter Sulawesi atau puter merah dengan sebutan Red Collar Dove ya lur ya. Nah, tidak lupa kami mohon dukungan dulur-dulur dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta bagikan kepada dulur-dulur anggungan di seluruh Nusantara ya lor ya. Nah, seperti inilah lor penampakan dari burung puter merah lor atau Red Collar Dove lor. Burung ini persebarannya itu banyak sih lor sebenarnya. Di luar negeri cukup banyak. Nah, kalau di Indonesia ini biasanya sering disebut puter Sulawesi lor, tapi nama ilmiahnya yaitu Streptophila tanquibarica ya lor ya, juga dikenal sebagai merpati kura-kura merah atau puter berkerah merah lah lor ya. Nah, seperti ini lor, kalau di Indonesia ini disebut puter Sulawesi lor atau puter mini biasanya. Nah, di Indonesia ini sebenarnya ada dua sih lor untuk puter ya. Puter lumut geni itu ada yang asli Indonesia, tapi kalau ini saya rasa bukan asli Indonesia lor. Nah, ini untuk penjelasannya lor. Spesies daratannya Momas Thailand, Filipina, tetapi pada umumnya kepulauan Indonesia. Nah, dia untuk habitatnya itu berkumpul ya lor ya. Berkumpul dengan teman-temannya lor, dengan saudara-saudaranya. Nah, ini di alam liar posisinya lor ya. Warnanya cukup menarik, cukup indah lor. Untuk dari segi suaranya ya lor, dia berbeda dengan puter geni ataupun puter pelung atau puter biasa lor ya. Dia tidak sama. Nah, ini dia lagi berjumbu di atas tali atau di atas tiang listrik, kayaknya kabel ini lor. Dia termasuk jenis burung pemakan biji-bijian juga. Burungnya senang berjumbu juga lor. Terus burung ini juga telurnya dua lor. Nah, sama seperti burung puter pada umumnya juga, cuma yang membedakan dari tampilannya yaitu dari bulunya, yaitu berwarna agak coklat kemerahan. Kalungnya juga sama sih lor, dan ukurannya lebih kecil lor dibanding dengan burung puter yang ada di Indonesia, yaitu Streptophila risoria ya lor ya, atau Bitoquarta, yaitu puter lumut geni lor. Nah, dia lagi menikmati nih lor, berjumbu dengan pasangannya. Untuk proses penjuduhannya saya kurang tahu sih lor, karena belum ada di farm kami. Nah, untuk suaranya lor ya, nah seperti ini lor. Itulah lur suara dari burung puter mini atau puter Sulawesi atau Red Collar Dove ya lur ya. Kuku 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 gitu lur suaranya. Berbeda dengan puter geni atau puter Streptophila risoria ya lur ya. Sangat berbeda. Dia lebih suaranya kayak cuhu lur. Cuhu 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 gitu sih lur. Nah, untuk penjodohannya saya rasa mungkin sama dengan puter-puter lainnya ya lor ya. Nah, ini sang jantan menggoda sang betina lor. Mengangguk-ngangguk dia lor dengan cara menggoda. Nah, ini untuk yang ada di kandang ternak lor, suaranya contohnya seperti ini. Monggo disaksikan. Thank you.
mantap ya lor ya, kuruk 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 seperti merpati saya rasa. Nah, untuk di Indonesia sendiri banyak sih lor yang udah mulai mencoba membudidayakan salah satu jenis puter ini lor. Nah, untuk prospeknya saya rasa saya belum mengetahui juga ya lor, untuk harga pasarannya berapa di Indonesia ini lor. Tetapi kalau untuk penghobi saya rasa untuk mengoleksinya boleh juga lor, karena biar lengkap, biar ada jenis-jenisnya gitu lor, dan serta kita bisa melestarikan yang ada di Indonesia ini lor. Nah, ini contoh dia bersarang di alam liar ya lor, sama dengan sarang tekukur, dengan sarang apa puter pada umumnya lor, yaitu tidak terlalu pandai dalam membuat sarang lor, dengan ayaman seadanya lah, ranting-ranting pohon lor. Untuk apa anaknya, telurnya juga 2 lor ya. Untuk proses pengaramannya, menetasnya juga 14 hari, relatif sama, karena ini adalah memang salah satu burung yang spesiesnya yang sama lor. Nah lor, mungkin cukup sekian video dari kami. Apabila ada kata-kata salah atau yang kurang berkenan kepada dulur-dulur, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tidak lupa kami mohon dukungan kepada dulur-dulur angkungan untuk mensupport channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe ya lor ya. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh dulur-dulur angkungan yang telah mensupport channel kami, supaya channel kami tetap berkembang ke depannya lor. Nah, nanti ke depannya kami rencana akan membuat video tentang berbagai macam jenis suara anggungan lor ya. Dari ada puter geni, puter tekukur, ada puternya luar negeri lor, beda lor dia lor, puter kuartanya, ada puter risoria, ada tekukur sorentesis, ada tekukur lokal, dan macam-macam lor. Nah, tidak lupa kami mohon dukungannya ya lor, dengan cara like, comment, dan subscribe pokoknya lor. Terus share ke dulur-dulur angkungan supaya channel kami bisa berkembang lagi lor, dan kami semangat untuk membuat video berikutnya ya lor ya. Nah, terakhir kali saya ucapkan lor, salam rahayu, salam angkungan, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau untuk dulur-dulur menyaksikan hingga akhir lor, dipersilahkan.